Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom, hari ni kita nak cerita mengenai hanya Yusof Haslam mengenal Manikam. Dia berjaya tenangkan isterinya. Ini kata akhir Ibu Syamsul. Kuala Lumpur, ibu pengarah kontroversi Syamsul Yusof Datin Fatimah Ismail meletakkan titik noktah terhadap isu membabitkan pernikahan anaknya dan Ira Kazar yang menjadi bualan hangat sekarang. Fatimah ketika dihubungi menerusi aplikasi WhatsApp memberitahu beliau enggan lagi mengulas kontroversi itu termasuk komen ditinggalkan di Facebook. Maaf, no comment, cukuplah, katanya kepada BH Online. Terdahulu, komen ditinggalkan isteri penerbit terkenal Datuk Yusof Haslam ini di FB mencuri perhatian ramai. Melalui catatan itu, Fatimah secara terang-terangan menyalahkan bapa Ira iaitu pelakon Kazar Saisi sebagai punca kepada kemelut yang berlaku dalam rumah tangga anak dan menantunya, Puteri Sarah Liana. Sebelum ini, Fatimah menerusi perkongsian di Instagram story pernah meluahkan bahawa beliau tidak akan memaafkan sesiapa sahaja yang menjadi punca keretakan sesebuah keluarga. Entri yang diiringi foto dirinya itu seakan ada kaitan dengan konflik melanda rumah tangga Syamsul dan Puteri Sarah. Jumaat lalu, Syamsul mendedahkan dia sudah bernikah dengan Ira berwalikan Kazar di Thailand dan foto majlis pernikahan Syamsul dan Ira yang diiringi Kazar turut tular. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.